Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita mau nanya bagaimana cara kita mendefinisikan pertanyaan seorang yang mengatakan Allah itu dengan kita di seurat nadi kita. Mohon penjelasannya Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Kamilah yang menciptakan manusia, dan kami, kata Allah, mengetahui apa yang diwaswaskan oleh jiwanya, oleh nafsunya manusia itu, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Itu memang ada dalam Al-Quran surat Qaf. Apa penjelasan para ulama tafsir di sini tentang, kan kalau kita bertanya tentang sebuah ayat di dalam Al-Quran, maka rujukan kita adalah para spesialis tafsir itu, para ulama tafsir itu sendiri. Karena itu ketika kita buka kitab-kitab tafsir, di sana disebutkan bahwa nahnu aqrabu ilaihi, maksudnya min hablil warid, nahnu a'lamu bihalihi mimma huwa aqrabu ilaihi, yang artinya adalah kami, kata Allah, paling mengerti, paling mengetahui keadaan manusia itu daripada siapapun dan apapun yang sangat dekat dengannya. Misalnya saya punya teman dekat, kan biasanya teman dekat ini yang paling mengerti saya, teman jauh tidak mengerti, yang paling dekat dia yang paling mengerti. Teman-teman dekat itulah yang paling mengerti kita, kan begitu. Nah, Allah ingin tegaskan bahwa semengerti-mengertinya orang-orang dekat itu lebih mengerti Allah. Bahkan Allah lebih, bukan hanya lebih mengerti daripada mereka yang dekat, andai kata ada yang lebih dekat dari mereka seperti urat nadi sekalipun, Allah lebih mengerti kita daripada urat nadi kita itu sendiri. Jadi maksudnya di situ adalah kedekatan dalam konteks mengetahui dan mengawasi gerak-geriknya. Sebagaimana dalam ayat-ayat berikutnya itu kan, nanti kalau kita baca lanjutkan ayatnya, di situ ada disebutkan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bahwasanya tidak ada siapapun yang berucap kecuali diawasi, dicatat oleh raqib atid, malaikat. Nah, di situ jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu mengawasi dan mengetahui semua gerak-gerik kita. Ya, karena Allah itu sangat dekat. Dekat di sini adalah dekat pengawasan dan pengetahuannya. Jangan dipahami dekat secara zatnya, ya. Karena zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti zat kita yang memiliki posisi atau lokasi atau tempat yang membatasi zat tersebut. Ya, demikian untuk dipahami. Jadi kedekatan di sini sama seperti kita mengatakan, seperti tadi saya menyebutkan teman dekat. Kan teman dekat di sini enggak mesti dekat duduknya. Walaupun dia berada di tempat yang jauh, bisa saja saya sebut teman dekat. Kan begitu. Kau selalu di hati, kita katakan misalnya. Ya, terus berarti apakah ada di dalam hatinya? Kalau kita rongsen kelihatan dia, kan tidak. Nah, itu kan peribahasa. Dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab juga tidak luput dari peribahasa-peribahasa seperti itu. Jangan dipahami adalah kedekatan zat, berarti Allah itu zatnya menempel sama kita, tidak seperti itu. Wallahu ta'ala alamu bisawab.